digerebek abang. Oh. Sekalinya abang gak lagi bercinta. Adik kita harus deal untuk menjadi adik kakak secara resmi. Tidak, ya, bukan besti ya, bukan besti. Enggak, adik kakak, bukan besti ya. Iya, besti kita cuma sekedar kayak sahabat. Ya, berarti kalau adik kakak harus menjaga satu sama lain. Umurnya, umurnya berapa? Kak Salsa 20. Aku 20, kamu berapa? 18. Nah, berarti Seba yang muda Salim. Ya. Ya, Hi guys, welcome back to my channel Seba deh. Kita mau samperin abang aku lagi pacaran di Tangerang. Soalnya aku banget guys, berapa hari ini tuh dia selalu buat main ke Tangerang. Katanya lagi datangin cinta, dibilang cintanya dia gitu. Namanya Kak Salsa ya kan. Kita samperin aja langsung. Tapi BTW aku enggak chatan nih sama abang aku, enggak kabarin abang aku, enggak bilang kalau aku lagi OTW ke sana. Ini benar-benar aku ekstrim banget. Kira-kira dia bakal marah atau dia senang, ya kan? Kita lihat aja. Dia pilih cintanya dia tuh adiknya dia nih. Aduh. Pasti seru banget, apalagi aku langsung ketemu sama mamanya Kak Salsa, sama Kak Salsanya lagi karena Kak Salsanya mau balik katanya. Mau balik, cuman aku enggak tahu pasti tanggalnya tuh tanggal berapa. Cuman ini sekitaran jam 4-an. Mungkin aku bakal sampai ke sana dulu, soalnya perjalanan Tangerang itu 1 jam. Aku pasti tidur, ini aja aku mau tidur nih, padahal aku pakai softland. Ya iyalah. Gak boleh. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan pantengin terus, jangan di skip-skip. Nanti aku bakal videoin semuanya, ini lagi hujan. Tapi gak apa-apa. Hujan. Ini hujan, hujan belum tentu. Mendung belum tentu hujan. Oh, mendung belum tentu hujan. Deket belum tentu jadian. Aku telepon dulu lah. Sampai mau telepon. Bercinta juga aku nih mau. Eh tapi kayaknya cinta kayaknya lebih sana lebih banyak deh di Tangerang. Oh iya kah? Ayo kak kita. Ayo kak. Ayo. Jangan. Menurut Syaibah nih. Apa tuh? Boleh nggak abangnya bercinta? Eh boleh lah, karena kan masing-masing orang, mau dia itu abang Syaibah sekalipun, orang pasti punya jalan hidup masing-masing. Seba sebagai adiknya harus bisa memahami situasi lah ya kan. Ini karena Seba juga punya cinta atau apa nih? Karena Seba punya cinta. Oh gitu, jadi kayak gitu ya. Kalau Seba nggak punya cinta, abang nggak usah gitu. Kalau Seba punya cinta, nggak apa-apa abang sana dah. Seba juga berarti ya? Ya bercinta. Gimana sih cinta-cinta itu dong? Cinta terus. Kalau cinta, suapi makan. Kalau enggak. Oh enggak, oh gimana aja. Jadi suapi makan lah. Jadi kalian pasti penasaran kan? Aku bakal on cam lagi kalau sudah sampai tujuan. Doakan aku ya guys, bye bye. Bawa lapan. Salim dulu. Ayo. Dua, mama sih. Adik. Ini. Yo, jangan. Bah, masuk. Masih seperti Jordan. Buka aja pintunya. Oh, cantik. Ya, udah. Iya. Udah mau enggak? Yang belum minum kan? Beli kacamata lo kali ini. Udah selesai ekspektasi. Enggak apa-apa, yang saya itu mekar. Itu namanya kacamata yang pakai Soibah.
ya anu langsung tayinnya besar sekali langsung kayak semendunginya nah enggak apa-apa jadi sibuk kalau misalnya kayak itu gini. Bisa menutupi aib-aib keluarga juga boleh balik ke sini sebentar nggak kameranya kekurangan dong, perasaannya gimana iya perasaan ini sungguh senang sekali ya lepas dulu kacamata tadi saya ceritakan kami ini nah kacamata salah beli tadi itu apa kontennya kita gerebek abang oh sekalinya abang gak lagi bercinta nah bukan bercinta kalau bucin oh yang bucin salah kalau bercumbu kamu belajar dari siapa abang abangnya abang jelas kalau ngomong tanya sama Kak Salsa di mana sini tempat mall yang bagus kan untuk main-main di mana? Emang saya bawa ke mall mana? Mau ke mall mau ngapain? Mau makan, mau makan ini? Iya nih. Katanya dia mau beli baju sama yang couple katanya berdua kan nggak iya. Pernah. Emang saya bawa mau couple sama Salsa? Iya mau. Iya dan nanti kita beli ya. Oh ini dong harus peresmian dulu deal jadi adik kakak dulu. Oh iya kita kan harus peresmian. Kita adik kita harus deal untuk menjadi adik kakak secara resmi. Tidak, ya, bukan jadi, bestie ya, bukan bestie. Enggak, adik kakak, bukan aku, bestie ya. Iya, bestie kita cuma sekedar kayak sahabat. Ya, berarti. Kalau adik kakak harus menjaga nah, satu umurnya, sama lain. Umurnya berapa? Kak Salsa 20. Aku 20, kamu berapa? 18. Nah, berarti Soeba yang muda Salim. Ya. Ya, Ini adalah peresmian yang baik banget, guys. Abis ini nanti kita kemana ya? Kakak mau jalan kah? Iya. Cium-cium sekali cium-cium. Nah, ini kan berarti kan udah pas. Dua kali. Ini berarti pas Soeba pengen punya kakak perempuan, pengen punya belum pernah punya adik perempuan. Berarti kamu udah enggak berguna lagi karena aku udah punya Soeba. Saya berguna untuk kalian berdua. Oh, gitu. Bilang aja berguna karena cinta. Endul. Ayo kita. Iya, abis ya deh, cepat makannya nanti sebentar lagi kita jalan ya. Oke. Guys, buat kalian, habis ini Soeba sama Kak Salsa bakal jalan ke mall dan beli baju yang kembar, terutama pengen beli hoodie karena aku juga. Kamu sering kedinginan apa kepanasan? Soeba sering kedinginan soalnya kita butuh hoodie nanti. Iya, soalnya kita butuh kehangatan. Soalnya baju Soeba sudah kayak peresmian anu orang mau rekrut apa tuh? Presiden anu. Iya. Karena anu kayak sidang menteri. Iya, sidang menteri. Kacamatanya pakai lu biar. Tahu kan ketawa sumpah. Ketawa. Jadi enggak ada jangan lupa stay tune terus dan jangan lupa buat mampir ke channel YouTube-nya Kak Salsa sama abang aku. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Bye. Ibu sama anak. Oh iya, tadi kan ini kan abang pertama, ini adik kedua, ini adik ketiga gitu. Kita sudah mau revisi. Mungkin kita salah gitu kan.